Ya, selamat siang Sobat Brunner ya. Saya berada di daerah Grand Lake City. Ini pintu keluar ya. Pintu keluar yang arah pesanannya. Nah, kalau belok kiri ke arah Kalideres ya. Sana Kalideres, sana ke arah Kosambi. Nah, saya mau mulai satu di sini nih. Dan satu kopi ya, kopi belakang saya nih. Ke Holland Bakery namanya Kopi Gembira, katanya sih milik salah satu youtuber terkenal ya. Nih kalau sekitar katanya aman dalam ya, bener apa enggak ya. Tapi jangan lupa ya, subscribe channel kami agar channel kami terus berkembang mengeksplor jajanan kuliner yang ada di sekitar kita ya. Jangan lupa like dan komennya dan bunyikan notifikasinya agar gak ketinggalan beritanya dari channel kami ya. Ini nih ya, posisinya ya, udah aku mau masuk play ya. Saya Kopi Gembira open ya. Bisa Shopify. Ya, selamat siang. Oh, ini Kopi Gembira ya, benar ya. Menunya tuh banyak sekali. Ada berapa macam tuh. Mbak, nih buka jam berapa di sini, Mbak ya? Sekarang bukanya lebih awal sih, Pak. Lebih awal? Iya. Jam berapa? Jam 8 kita udah terima order. Oh, jam 8 udah terima order. Abang ini masih satu doang di sini, apa ada lagi? Oh, baru satu ya. Oh, di Bandung. Oh, di Bandung, jauh banget. Kali ini memang benar punya Nek Carlos enggak ya? Iya. Oh, punya Nek Carlos ya. Menunya banyak ya. Menunya apa aja ya? Ada es kopi gembira, wah macam-macam ya. Ada selain kopi juga ada terjual di sini ya. Ada pineapple coconut frapes. Es kopi gula aren nih kayak umum kayaknya itu ya. Saya boleh yang ini satu deh, yang strawberry coconut frapes satu. Oh, taruh situ dulu ya, Pak. Itu dikasih apa? Susu apa itu? Apa itu, Bu? Susu? Ini bukan. Oh, macam. Frappe powder. Ukuran gelasnya sama semua? Sama. Sama. Satu ukuran.